Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Yang kedua, adab-adab orang alim, adab-adab seorang guru. Bagaimana ketahui bahwa arti adab itu adalah ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Sesuatu yang terpuji perkataan dan perbuatan. Sesuatu yang baik, yang terpuji perkataannya, perbuatannya, maka itu disebut ngarannya dengan adab. Bagi seorang yang berilmu, orang yang menjadi guru, ada beberapa adab yang dipelihara agar ilmunya itu mendapatkan barakah. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Pertama, ihtimal. Ihtimalul adza artinya adalah banyak sabar menanggung kesusahan. Banyak sabar menanggung kesusahan. Karena kada semua murid dari seorang guru itu bagus akhlaknya. Kada semua murid itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Kada semua murid baik kelakuannya. Nah, maka seorang guru mesti dituntut untuk banyak bersabar menanggung kesusahan-kesusahan itu. Dan itu pun terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bukan semua sahabat Nabi itu baik akhlaknya. Tapi ada beberapa atau bahkan banyak juga sahabat-sahabat Nabi itu yang tidak baik akhlaknya. Banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk, memberi arahan kepada para sahabat bagaimana mestinya mereka itu berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat Nabi itu bukan hanya terdiri daripada orang kota, orang yang bertata krama, tapi banyak juga sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang Arabi, orang-orang Badawi, orang-orang yang kada tahu di bahasa aja kita. Nah, sehingga kelakuannya, perkataannya kadang-kadang menyusahkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan orang yang alim, sedangkan seorang guru agama itu adalah merupakan warasatul anbiya, pewaris daripada Nabi, maka dituntut jiwa untuk bersabar, untuk banyak menanggung kesusahan-kesusahan daripada murid-muridnya itu.
karena muridnya itu kada semuaan nang berakhlak, kada semuaan nang bertata krama. Di antaranya yang diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat waktu itu adalah para sahabat itu, sebagian sahabat itu kalau berhilang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat rumah Nabi itu bertutup, nyambak ujiak, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Nah, atau Nabi di rumah sedang apa? Sedang aur, sedang guring atau istirahat. Nah, sahabat Nabi orang-orang Badawi ini kuciak-kuciak di luar, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Nah, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan macam itu. Duduk di luar menunggu itu lebih baik daripada yang demikian. Nah, Al-Qur'an memberi arahan kepada itu. Ada lagi yang menyusahkan Nabi waktu itu, sahabat itu kalau berhilang ke rumah Nabi lawas. Lawas duduk sampai bertengah malaman, apa-apa kada takunakan lawan Nabi. Itu pun mengganggu Nabi kita, menyusahkan Nabi kita, dan Nabi kita kada mau nyuruh orang bulik. Sudah ikam bulik, sudah ikam cukup, kada mau. Nah, Sidin menanggung kesusahan-kesusahan itu. Nah, begitu pula lah yang dilakukan mestinya oleh seorang yang berilmu, mesti siap untuk banyak bersabar menanggung kesusahan-kesusahan itu. Yang kedua, adab orang yang berilmu atau orang alim itu lambat marah. Dalam bahasa Arabnya luzumul hilmi fil umur. Dalam kitab Arabnya luzumul hilmi fil umur. Adab seorang guru melazimi sifat hilim pada perkara-perkara, diterjemahkan di sini dengan lambat marah. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Maka itu mestinya duduknya orang alim, duduknya orang yang berilmu. Duduknya tetap dan dengan haibah serta menundukkan kepala. Kada mau duduk manu besila, manu buhunjur, manu kaya apakah. Nah, itu kada tetap duduknya ngarannya. Ini terutama di dalam majelis, terutama dalam perkumpulan-perkumpulan ilmu. Orang yang alim itu dituntut untuk duduk tetap dan menundukkan kepalanya. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala. Meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, kecuali terhadap orang yang zalim, karena menegahkan daripada kezalimannya. Takabur artinya adalah merasa harap pada orang, merasa paling suci daripada orang, merasa paling banyak ilmunya pada orang. Nah, itu bagian-bagian takabur. Nah, sifat seperti itu mesti ditinggalkan oleh orang yang alim, kecuali terhadap orang yang zalim. Nah, kalau ada orang zalim, kita dituntut takabur terhadap dia untuk menegahkan daripada kezalimannya.
Ada hadis yang mengatakan demikian, apabila kau lihat ada orang yang takabur, maka takaburi atasnya. Jadi takabur itu kadang-kadang ada terpuji, tapi kadang-kadang takabur menghadapi orang-orang yang takabur. Apabila orang ada takabur, kita dituntut untuk lebih takabur lagi, supaya yang takabur itu bisa ampih takaburnya. Yang kelima, memilih tawadhu', yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan pada majelis orang ramai. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Ada mau orang jadi guru itu becatur umpamanya, ada mau pang itu beribun, ada mau. Meninggalkan bergurau dan bermain-main. Bergurau artinya mizah, bahasa Arabnya. Bermain-main itu adalah hazal atau laib. Orang jadi guru maulah memukul tarbang, kada mau. Itu kada beradab ngarannya. Karena tarbang termasuk main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau kada menegur, apa kada melarang orang beterbang, cuma kada terdengar pernah beliau ada beterbang. Karena itu termasuk sifat laib, permainan. Meninggalkan bergurau dan bermain-main. Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Karena kada semua murid itu lakas pahamnya, kada semua murid itu pahapalannya sama. Ada nang pembabal, ada nang kada penghapalan. Yang kedelapan, adab seorang yang alim itu membimbing murid yang bebal. Membimbing murid yang bebal. Kada boleh bepilih melajari murid nang pintar-pintarnya aja, kada kawa. Nang pintar, nang bebal pun dibimbing. Membimbing murid yang bebal. Sembilan, tidak memarahi murid yang bodoh. Bodoh itu pembawaan dari sanahnya sudah. Kada kawa dimarahi. Nang kawa dimarahi itu murid nang kada perhatian dengan pelajarannya. Nah itu kawa dimarahi. Kalau muridnya orangnya bodoh, kada kawa dimarahi. Yang ke-10, tidak malu daripada berkata atau tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahuinya. Jadi seorang guru kada malu, kada merasa sopan berkata la adri, kada tahu. Amun ini memang kada tahu. Jadi di dalam masalah pertanyaan-pertanyaan agama, pertanyaan hukum-hukum Islam, jangan sekali-kali menjawab dengan kira-kira. Itu kada boleh sama sekali. Yang kedua, dalam masalah hukum agama, jangan sekali-kali orang-orang macam kita ini menjawab dengan pendapatku. Kada boleh ini tuh. Jadi apa hukumnya ini? Boleh tuh kada? Dia kira-kira ada bulih sakun itu. Nah ada bulih itu kira-kira ada bulih sakun itu.
hukum tu boleh atau kada, itu aja. Kada kira-kira boleh saku. Nah kalau macam itu jangan malu daripada berkata la adri, aku kada tahu nah masalahnya. Dan jangan juga tadi pendapatku, yang apa ini boleh kada jar? Nah, pendapatku ya kada boleh. Orang macam kita kada boleh berpendapat dalam masalah hukum. Nang boleh berpendapat itu orang-orang macam Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, nah bukan kayak Ibnu Hajar Haitami. Ayuh pendapatku. Macam kita kada kawa pendapatku. Kita belum bisa untuk berpendapat masalah hukum Allah, hukum Islam. La adri, jawablah kada tahu. Yang ke-11, memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan coba memahami soalannya dengan baik. Ada yang bertakun masalah, nah itu diperhatikan. Yang ke-12, menerima hujjah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Ujar kita, oh ini hukumnya makruh. Lalu datang, lalu si murid ini ada membaca di kitab. Nah ujar si murid, wahai guru, dalam kitab ini nah itu kada makruh, itu hukumnya haram. Nah kalau memang itu bujur ampun si murid, itu mesti diterima. Mesti diterima. Kada ada alasan untuk kada menerima yang benar itu. Bila kada mau menerima yang benar itu, ngarannya adalah termasuk kesombongan. Yang ke-13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Tersalah itu biasa aja. Tersalah itu sifat manusia. Manusia kada lepas daripada kesalahan. Namun kita hari ini salah membaca atau salah menjelaskan, mbah itu kita tahu nang bujur, kita jangan sopan, jangan malu mencabut apa nang kita kata semalam itu. Nah semalam tersalah membaca nah nang bujur macam ini, atau pahamannya macam ini, jangan merasa malu meralat nang telah lalu itu. Yang ke-14, melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Mengisi murid ini ada mengaji ilmu-ilmu yang memudaratkan lawan inya, atau ada membaca buku-buku yang membahayakan mentalnya, atau ada membaca buku-buku yang merusak pikirannya. Nah itu tugas daripada seorang guru untuk melarangnya. Kamu jangan baca kitab ini kada boleh. Kamu jangan baca buku ini kada boleh. Ini bisa membahayakan kamu. Yang ke-15, melarang murid daripada menghendaki yang lain daripada Allah dengan ilmunya. Nah, artinya murid itu mesti diberi pahaman bahwa menuntut ilmu agama ini yang hanya diridai Allah apabila tujuannya itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bila menuntut ilmu agama tujuannya bukan untuk menjunjung perintah Allah, bila mencari ilmu agama tujuannya bukan mencari keridhaan Allah, maka itu akan tersesat dan kada mendapat apa-apa. Yang ke-16, melarang murid daripada menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan batinnya dengan takwa. Yang ke-17, adab seorang yang alim itu
memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain. Memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain, supaya murid-muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya, ilmunya. Macam kita maulah banyu menyerungi orang tamu umpamanya, kita maulah banyu. Sebelum maulah banyu itu jangan kada boleh disorong dahulu. Diresai dahulu banyunya. Kalau pina cangkirnya kah bak sabun, kalau pina tehnya kah ketuhaan, gulanya kah kurang. Jadi rasai dahulu, bila seorang sudah merasai, hanyar diunjuk lawan orang. Nah, kaya itu juga ilmu sama. Sebelum kita mengajarkan ilmu tentang sembahyang duha umpamanya, gawi dahulu sembahyang duha seorang. Sebelum kita mengajarkan ilmu tentang sembahyang awabin, mengajarkan ilmu ini ilmu itu, narasai dahulu ilmu itu, amalan itu, hanyar diunjuk ke orang lain. Nah, 17 perkara di sini adab-adab seorang yang menjadi guru atau orang yang alim. Yang ketiga, adab-adab seorang murid. Adapun adab-adab seorang murid terhadap gurunya, maka yaitu banyak adab-adab seorang murid atau seorang guru, adab seorang murid terhadap dirinya sendiri ada, adab seorang murid terhadap kitabnya ada, adab seorang murid dengan perkawanannya ada, adab seorang murid dengan gurunya macam-macam ada juga. Adab-adab seorang murid. Adapun adab-adab seorang murid terhadap gurunya, maka yaitu, satu, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Yang kedua, jangan membanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Banyaknya bandir pada guru. Jangan membanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Yang ketiga, jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Kecuali gurunya bercakap-cakap, ya guru adakah atau kunakan, apa ada yang kurang paham, apa ada yang kurang jelas. Nah. Yang keempat, jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin. Sesudah gurunya menawarkan tadi, lalu minta izin nak bertakun, nak bertanya. Yang kelima, jangan ia menyangkal menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya, seperti ia berkata, si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata itu. Misalnya jar guru ada kan yang mentakunakan, nah ada ai. Mun betakun bolehlah boleh jar guru. Nah ini masalahnya. Jar guru nah masalah ikam itu hukumnya umpamanya haram. Jar si guru. Lalu si murid ini anu guru we ujar guru si anu tu makruh ajan itu nah kada boleh ka itu. Ujar guru si anu makruh ajan itu kada boleh. Seperti ia berkata si fulan itu menyalahi ia akan yang engkau kata itu. Yang keenam, jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Merasa alim pada guru, par ya beguru lagi. Jangan mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Yang ketujuh, jangan berbisik-bisik
dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. Itu kada boleh nih tuh. Betakun orang dihiga. Misalnya guru menerangkan, guru qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu. Betakun orang dihiga. Napa artinya radhiyallahu anhu itu? Nah tuh kada boleh. Betakun tuh kaina yang betuntung di kamar di rumah. Hatan belajaran tuh hadapi nang ada. Nah itu betakun kaiga napa itu artinya? Nah, kada boleh nih tuh. Jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. 8. Jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah dia sedang sembahyang. 9. Jangan ia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika ia letih. Macam-macam takunan lawan guru. Ini kayak apa guru? Ini kayak apa guru? 20 pertanyaan lapas sudah gurunya menjawab. Nah, jangan ia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika ia letih. 10. Apabila gurunya berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. 11. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majelisnya. Nah, guru bulik mengiringi tengah jalan betakun. Di tengah jalan betakun, apa kata unakan? Nah, kada boleh. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan, pertanyaan artinya, ketika ia si guru bangkit dari majelisnya. 12. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. 13. Jangan ia jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan suatu pekerjaan yang pada zahirnya menyalahi ilmunya, bukan menyalahi agama. Misalnya guru mengatakan ini haram, jar guru. Ternyata si guru ada memperbuat nang sidin padahakan haram tadi. Nah, jangan jahat sangka, kenapa guru menggawi nang haram, maka si sidin haram hukumnya. Nah, jangan jahat sangka itu. Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya, dan dalam hal ini hendaklah ia mengingati akan perkataan Nabi Musa bagi Nabi Khidir alaihi wassalam, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada boleh menyangka itu. Hendak takunakan dua sidin, semalam pian guru madahkan itu haram, kenapa pian menggawi itu? Nah, takunakan gak itu lebih baik daripada menyangka sidin menggawi yang haram. Nah, ada boleh itu. Takunakan, barangkali sidin ada ilmunya, barangkali sidin ada ulama yang membolehkan itu. Soalnya hukum-hukum atau masalah-masalah agama ini macam-macam. Ada masalah agama itu nang kada boleh disampaikan ke umum, dan kada boleh dipakai untuk pribadi. Ada hukum-hukum nang kada boleh disampaikan ke umum, dan seorang pribadi pun kada boleh mengikuti itu. Contohnya kayak apa? Seperti pendapat ulama-ulama mazhab-mazhab nang sudah kada mudawwan lagi. Dahulu di zaman awal-awal itu, Imam Mujtahid ini banyak ratusan. Bukan hanya nang empat ini, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu lebih pada itu. Ada mazhabnya Mujahid, ada mazhabnya Atha, ada mazhabnya Taus, ada banyak. Nah, cuma mazhab-mazhab mereka itu kada ada penerusnya. Generasi-generasinya habis. Nang sampai ke wadah kita ini cuma keterangannya.
yang sampai kepada kita cuma bukunya. Misalnya Imam Taus mengatakan bahwa ini adalah bule di dalam kitab yang kita baca nih. Nah, kita kadang-kadang mengikuti itu. Kenapa? Karena mazhabnya Imam Taus itu sudah putus. Generasi penerusnya kadang-kadang lagi. Nah, jadi kalau kita ada bertamu lawan mazhab yang seperti Taus umpamanya, nah, mengatakan yang berbeda hukum dengan mazhab yang berlaku ini, tuh kadang-kadang disampaikan ke umum dan kadang-kadang dipakai untuk seorang. Nah, mazhab-mazhab yang 4 atau mazhab-mazhab yang 8 lah, itu penerusnya masih ada. Macam Syafi'i contohnya kan, penerusnya ada Imam Muzani, muridnya terus Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Nawawi, Ibnu Hajar, terus sampai sekarang ada guru-guru penerus dari mazhab Syafi'i, sehingga mazhab Syafi'i itu terjamin kebenarannya. Terjamin kebenarannya. Kita hanya membaca di buku mazhab si anu yang membolehkan. Berusia orang menulis di buku warah aja bujur dari sidin itu. Nah, kada kawa dipercaya. Nah, jadi pertama hukum itu ada nang kada boleh disampaikan dan kada kawa dipakai seorang. Contohnya seperti mazhab-mazhab nang kada terpelihara lagi. Nang kedua, ada hukum-hukum nang kada boleh disampaikan kepada umum tapi boleh untuk dipakai pribadi. Dipakai untuk pribadi boleh, tapi disampaikan ke umum itu kada boleh. Ada itu. Itu seperti yang beredar dalam mazhab-mazhab yang masih mudawwanah, mazhab-mazhab yang masih terpelihara. Nah, itu kita boleh mengambil salah satunya. Walaupun yang boleh disampaikan kepada kita ini cuma mazhab Syafi'i. Kita bicara Syafi'i karena di sini umumnya pengikut Imam Syafi'i. Jadi kan kita bicara hukum-hukum Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau untuk pribadi kita yang mempelajari masalah itu, kita boleh untuk mengamalkan seorang ikut ke mazhab yang masih terpelihara selain daripada Syafi'i tadi. Nah, jadi barangkali si guru itu ada mengambil satu mazhab yang sidin hanya boleh untuk mengamalkan, kada boleh untuk mengajarkan. Nah, jadi kalau ada kita melihat seorang guru itu menyalahi dengan apa yang sidin sampaikan, itu jangan disangka jahat. Nah, diterima aja. Barangkali sidin itu ada membolehkan. Amun asa kada puas jua takunakan. Nah, boleh betakun itu. Boleh betakun. Jangan ia jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan suatu pekerjaan yang pada zahirnya menyalahi ilmunya, bukan menyalahi agama, maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya. Dan dalam hal ini hendaklah ia mengingati akan perkataan Nabi Musa bagi Nabi Khidir alaihi wassalam seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Surah Kahfi. Maksudnya berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, apakah engkau rusakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar. Karena Nabi Musa alaihi salam sewaktu beliau berpidato di hadapan Bani Israel, ada yang bertakun kepada Musa, wahai Musa, saat ini adakah orang yang paling alim, yang lebih alim daripada engkau? Ya Musa, reda, aku paling alim. Karena beliau nabi, beliau rasul, wajar aja sih mengucap macam itu. Nah, lalu Allah menyatakan, wahai Musa, ada lagi yang lebih alim daripada engkau. Itu orangnya di laut bagana. Mereka hendak datangi situ belajar. Berangkatlah Nabi Musa kepada orang yang ditunjuk Allah tadi, yaitu Nabi Khidir alaihis salam. Nah, belajar Nabi Musa di situ. Dalam perjalanannya
Nabi Musa ini dan Nabi Khidir alaihi salam ada liwat kapal. Karena orang tahu lawan Nabi Khidir di situ, Musa dan Khidir silahkan menumpang kapal itu gratis, gak ada pembayaran. Berangkatlah Nabi Musa berjalan entah kemana, gak ada tahu tujuannya, cuma dikisahkan di Quran seperti itu, naik kapal kedua-duanya. Nah, sampai di kapal jalan, kenapa Nabi Khidir ini merusak kapal? Kan merusak kapal orang nih, merusak kapal. Padahal Nabi Musa murid. Nabi Musa ini murid, mestinya Nabi Musa ini selaku murid kada boleh betakun, apa pian rusak kapal, maka kita pray buat di sini sudah mana gratis dirusak pulang kapal orang lah. Nah, kada boleh seorang murid betakun enggak itu. Ini pasti ada guru ini kenapa merusak kapal orang ini, sebabnya alasannya. Nabi Musa akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar, merusak kapal orang. Ini boleh betakun macam itu Nabi Musa ini. Nah, Nabi Khidir menjawab. Jadi Nabi Khidir, kenapa kapal ini kurusak? Karena kalau kita terus berjalan ke kapal ini, kayaknya di pertengahan jalan tuh ada orang raja, raja-raja yang zalim tuh, perumpak-perumpak kapal. Di situ kalau ada kapal yang baik, diambilnya kapalnya. Dibeli ada kapal yang rusak, dibuliakannya aja terus. Makanya aku rusak kapal aja Nabi, supaya kita kawat terus berjalan ke sana. Baik mana orang ngampun kapal, suka mana kira-kira? Ngampun kapalnya suka mana kapal diambil orang, lawan kapal dirusak sedikit supaya bisa selamat. Tentu ampun kapal senang kapal yang dirusak daripada diambil orang. Nah, dirusak sedikit aja bukan tinggalam kapalnya kada. Nah, jadi perbuatan Nabi Khidir itu pada zahirnya munkar. Lawan ampun kapal kada bepadah merusak kapal orang. Bingung. Kada boleh merusak, kamu kenapa dirusak? Enggak usah kalanya rahasianya itu. Di sana ada orang penjahat. Nah, bila kapal itu utuh, bila kapal itu baik, kapal itu mulus, dah diambilnya. Ibarat kayak motor, bila ada motor misalnya mulus tuh diambilnya. Bila motor berlimpak-limpak kada diambilnya, tarusakannya aja. Nah, limpaki motor mana baiknya melimpaki motor orang hilang sama sekali motor. Nah, itu perbuatan Nabi Khidir. Nah, jadi ilmu Nabi Musa kada sampai ke sana. Nah, hendaknya kayak itu juga. Artinya kalau kita ada melihat guru kita berbuat hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Sidin ajarkan kepada kita, kita jangan berburuk sangka. Barangkali Sidin itu ada yang rahasianya, ada yang membolehkannya. Amun asa kada puas juga, kada kawa juga berbaik sangka demikian. Nah, betakunlah. Kenapa sebabnya pian menggawi ini, sedangkan pian mengatakan di majelis hukumnya haram. Kenapa pian menggawi macam ini? Nah, itu Sidin bisa menerangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan itu. Maka hendaklah ia mengingati bahwa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya itu. Kalau kita ada melihat guru kita berbuat sesuatu yang kita anggap haram, jangan menyalahkan guru, anggap kita yang salah. Kenapa kita menilai sidin haram itu? Nah, kita yang kita rasakan salah. Maka hendaklah ia mengingati bahwa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya itu. Mun aku mengingkari perbuatan guru itu berarti aku yang salah. Karena aku ini seapa ada bisi ilmu. Nah, kayak itu. Jangan menyalahkan guru, nah, membuatnya itu kada boleh. Karena ia si murid hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya saja. Sedangkan hukum rahasianya, hukum batinnya itu kada tahu.
Nah, itulah adab-adab seorang murid yang menuntut ilmu supaya ilmunya dapat berkah, supaya ilmunya bermanfaat, supaya ilmunya kau ma'amalkan di belakang hari kaina. Nah, itu adab-adabnya, ada 13 adab tadi. Nah, kemudian yang keempat, adab-adab dengan ibu bapak. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحملنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وحمد.